Seorang pria diduga copet hampir menjadi sasaran amuk pendukung Gubernur Jakarta Anies Sandi di Balai Kota. Pelaku diamankan setelah seorang warga kehilangan telepon genggam. Mantan anggota Satpol PP Kota Surabaya diamankan lantaran tega menjual istrinya sendiri dengan layanan seks bertiga atau trisam. Pelaku nekat beraksi hanya karena himpitan ekonomi. Dua pelaku begal sadis ditembak mati lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Dua pucuk senjata api rakitan milik pelaku beserta peluru yang digunakan untuk beraksi berhasil diamankan.